Corona adalah virus yang menyerang pernafasan. Karena infeksi virus disebut COVID-19, Corona adalah virus jenis baru yang menyerang siapa saja dan menular ke manusia. Infeksi virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona dengan cepat menyebar ke wilayah lain di Cina, termasuknya ke beberapa negara, juga termasuk Indonesia. Virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan dan berat seperti flu, batuk, demam, sakit tenggorokan, infeksi paru-paru. Seseorang dapat tertular melalui contoh kontak jarak dekat dengan penderita, berjabat tangan, menghirup percikan udara dari bersin si penderita. Untuk menjaga, kita harus menghindari tempat keramaian, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Hikmah dari ujian ini adalah kita lebih dekat dengan keluarga dan selalu belajar bersih terus.